apa kabar? Hari ini gue punya tamu yang spesial, namanya Allison, Allison Bule Bandung, Bule Top nih, ya, mantan penyiar kondang. El, gue mau tanya El, masalah English for broadcasting, ya, terutama pemakaian bahasa Inggris ketika di program tanda lagu atau chart show atau countdown, gimana El? Menurut aku yang masuk akal, kita sesuaikan chart dengan konten yang ada di show. Jadi ini kalau emang kontennya lagu-lagu dari luar negeri, terutama dari barat yang negara-negara yang pakai bahasa Inggris, ya itu masuk akal kalau kamu untuk countdown berpakai number 40. Iya, tapi kalau lagu ini nya lagu Indonesia. Lagu Indonesia number 40, kangen bed, mana nyambung? Mana nyambung, jadi mending berbahasa Indonesia mending aja ya? Aja kan sesuai konten itu keren loh, love your country, love your language, oke? Boleh aja bisa.